kalian mendapat penghargaan ini? Ya, alhamdulillah ya, bangga tentunya, senang, happy. Ya maksudnya kita memang dari dulu awal pacaran itu kita berkomitmen bahwa jangan sampai hubungan ini membawa dampak negatif yang banyak. Contoh mengganggu waktu kerja atau mengganggu waktu berkarya, mengganggu waktu bersama keluarga gitu. Nah ini kan salah satu bisa dibilang bukti bahwa kita pacaran tapi juga berkarya gitu. Jadi walaupun bucin-bucin tapi sambil berkarya gitu aja sih. Bucin kalian seperti apa sih? Bucin banget, banget. Tapi kan sama berkarya. Yang kurang baik itu kan bucin tapi nggak berkarya. Nah lo kan pernah juga mau bilang mau duet sama Bisa atau lagu ya kan? Anggur Cinta. Anggur Cinta. Nah sekarang apa mau dibuat lagi yang tentunya gimana untuk lebih? Kayaknya nanti ya, dia kan lagi membuat suatu proyek juga yang saya nggak ikut serta, saya juga ada proyek. Kayaknya nanti. Kalau duet album, duet di film, ada rencana nggak duet di film? Udah ya. Ini mampu. Tua lagi covid. Apa sih naik? Di sana kita mulai belajar masak gimana? Budaya masak. Boleh aja ya, bisa terus mau masak. Inspirasinya dari mana Tis? Bisa akhirnya bisa belajar masak gitu. Inspirasinya karena emang dari dulu suka masak sih. Dari dulu suka masak. Jadi kebetulan aku juga gak terlalu jago di bidang akademis. Jadi kayaknya masak itu adalah salah satu apa ya, ibaratnya peralihan aku sih dari suasana syuting. Makanan apa sih yang dulu yang suruh buatin yang pernah awal? Awal menawar malam. Wow. Berarti udah bisa ya? Belum. Oh belum. Tapi ya seharusnya bisa sehari dua hari. Selain lawan apa lagi? Yang susah loh. Yang paling susah mungkin. Sarasem. Oh sarasem ya. Udah bisa ya? Nah, harus bisa. Nah, bisa ngelihat selera masakannya Dul kan selera Indonesia sendiri. Lu sendiri belajarnya itu memang otodidak atau ada yang ngajarin? Otodidak sih, otodidak alhamdulillah. Tapi kalau yang baking tuh memang sekolah les gitu. Kalau makanan-makanan yang lain memang aku belajar dari YouTube biasanya. Oh, dari YouTube. Ada rencana masak bareng gak sih, mungkin bikin konten masak bareng? Udah sering kita masak bareng. Cuman memang kadang ada beberapa yang gak kita upload di media. Berarti itu salah satu bentuk kebahagiaan kalian ya, maksudnya quality time bareng. Iya, saya rasa kalau orang yang benar-benar bahagia, dia tidak akan sempat upload ke medsos bahwa sembari berkata aku bahagia. Oke, dan menurut saya, berarti saya masih nggak bahagia. Karena sering aku MVP. Tapi kadang-kadang mereka, kalian itu nggak sih suka komplain-komplain gitu, misalnya masih kurang masak ini nih, kurang asin, kurang garam ya, atau kurang apa gitu. Enggak sih, enggak. Dulu selalu muji, alhamdulillah dia apa ya, pasangan yang selalu disebut aku baik banget. Jadi dia enggak pernah yang kayak komentarin yang kayak itu enggak enak sih. Justru malah dia semakin memotivasi aku untuk semakin semangat belajar. Oke. Dulu mungkin iya, cuma kalau sekarang lebih enggak. Ya cuek aja, cuma kata ya udah ntar juga bisa kok. Saya yakin ngapain saya khawatir dia enggak bisa. Saya yakin dia bisa. Dibantu juga enggak sih dia sama mama atau sama bunda? Enggak, benar-benar murni aku sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you.